Mohamed Salah terpilih ke dalam PFA Premier League Team of the Year. Mohamed Salah tergabung dalam PFA Premier League Team of the Year 2020-2021. Penyerang Liverpool itu mencetak 22 gol dan memberikan 5 assist di liga musim ini saat tim Jurgen Klopp berhasil memastikan posisi ketiga sekaligus lolos ke Champions League. Secara keseluruhan, ia mencetak 31 gol dalam 51 penampilan di musim ini. Jumlah tersebut membawanya ke peringkat ke-12 dalam daftar pemain Liverpool dengan gol terbanyak, yaitu dengan total 125 gol. Ini adalah kedua kalinya Salah terpilih ke dalam PFA Premier League Team of the Year, yang dipilih melalui pemungutan suara pihak profesional di Inggris dalam 4 musimnya bersama The Reds hingga saat ini, setelah juga terpilih di musim 2017-2018. PFA Premier League Team of the Year. Ederson, Joao Cancelo, John Stones, Ruben Dias, Luke Shaw, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Bruno Fernandes, Harry Kane, Mohamed Salah, Son Heung-min. Ditinggal Wijnaldum, Liverpool didesak kejar Van de Beek. Liverpool didesak memboyong pemain tak terpakai Manchester United, Donny van de Beek, demi menggantikan Jorginho Wijnaldum. Donny van de Beek adalah pemain yang cukup mentereng, sayangnya kurang cocok dengan Manchester United. Itu terbukti dari jumlah waktu bermain yang memprihatinkan. Donny van de Beek total memainkan 36 pertandingan Manchester United di seluruh kompetisi. Namun jumlah waktu bermain pemain berusia 24 tahun itu hanya 1.456 menit. Pemain yang didatangkan Setan Merah dengan mahar 35 juta pounds atau sekitar 706 miliar rupiah itu baru bermain sebagai starter sebanyak 4 laga Manchester United. Legenda Ajax Amsterdam, Jacques Swart, merasa prihatin akan kondisi Van de Beek di Old Trafford yang jarang mendapat perhatian dari Ole Gunnar Solskjaer. Ia lantas menyebut Donny van de Beek sebagai sosok potensial untuk mengisi kekosongan di Liverpool setelah Jorginho Wijnaldum meninggalkan Anfield. Dia bermain sangat bagus di Ajax sampai dia pergi, tetapi Manchester United memiliki 8 atau 9 gelandang, sehingga butuh waktu untuk menjadi yang utama, kata Swart kepada soccernews.nl seperti dikutip Football 365. Dia akan cocok dengan klub lain, saya merekomendasikan Donny bergabung dengan Liverpool yang baru saja ditinggal Wijnaldum. Dia adalah gelandang potensial untuk mengisi posisi tersebut. Sementara itu, Swart bukan satu-satunya mantan pemain Ajax yang membahas masa depan Van de Beek. Rafael van der Vaart sempat mengemukakan pendapat, Donny sebaiknya pindah ke raksasa Bundesliga Bayern München. Thank you.
Thank you.